saya lagi Angah Tiup. Dan saya hari ini saya akan menunjukkan magic, iaitu magic searching card. Okey. Kita memerlukan 21 card, iaitu 21 card. Okey. Mana-mana card. So kami kita akan memerlukan kamera main kita lagi untuk mengambil kadnya. Okey, jangan tunjuk pada saya. Okey dah. Takkan di mana-mana. Okey. Takkan shift bagi kiri. Sekarang ni kita akan bahagikan kepada 3 bahagian, iaitu untuk mencari kad tersebut. Cameraman kena ingat di mana tempat. Okey. Di manakan tempat yang anda letak tadi? Ada nak di manakah kad anda pilih? Sini. Okey. Sini. Okey. Kita lakukan lagi. Di manakah kad anda? Saya akan menunjukkan cara-cara ataupun tutorial dia. Kita memang memerlukan 21 kad yang boleh diambil mana-mana kad sahaja. Asalkan 21 kad . Okey. So, bila kita memilih kad, ni kad ini, Jack of Club. Okey. Kita memang akan letak pada random dan kita akan shuffle. Okay. Dah masuk pembahagian kad, kita akan tanya kepada sesiapa saja yang berada untuk melihatkan di mana kad kita berada. Okay. Kad tu akan berada di sini kan. Okay. Sila. Okay. Ini sangat penting. Jangan ambil kad ini dahulu. Group kad ini dahulu. Kita mesti melakukan ibarat macam sandwich lah. Ni mesti diletakkan di tengah group yang punya kad anda. Club ada di sini. Okey, kita akan ambil kat sini. Tea of Club akan berada di sini. Okey. Anda harus ingat, anda mesti mengelirukan orang yang anda tunjukkan magic ini. Jangan terus kalau mereka terus menunjukkan di sini group
kad yang mereka pilih. So anda perlu membuatkan mereka pening dengan yang bercakap bahawa serius bukan kad anda di sini. Bukan di sini. Okey. Anda perlu melakukan pembahagian kad sebanyak 4 kali. Dan kali keempat itu kita akan membocorkan kad yang punya kad J of Club tersebut. Okey. Anda perlu membuatkan grup ini sebab anda perlu melakukan pembahagian kad sebanyak 11 kali. Okey, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Dah, ini mesti kad J of Club.